Ini pucuknya apa namanya? Tebu ya. Yang panjang itu. Jadi pucuknya dipotong ini. Itu loh. Wah. Nah, angkringnya di situ jauh banget, Lur. Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning Lur ya, karo nyong aya nang channel Salam Raja Guli. Cok, Lur, gimana kabarnya, Lur? Semoga selalu sehat ya, dan dimudahkan atau dimurahkan rezekinya ya, Lur ya. Amin. Lur, jadi di pagi hari ini aku ada di ladang lagi ya. Biasa, kerjaku yo di ladang ya. Jadi yo setiap hari di ladang. Kadang di pabrik kalau pas ada cucian debu ataupun apa namanya packing ya. Jadi di pagi hari ini aku ada di kebun debu ya. Ini aku mau ngambilin ini kalau karung mau ngambilin yang namanya buat bibitnya apa namanya tebu ya, dari tebu juga. Aku sama orang Vietnam ya teman, ini baru 2 bulan 3 bulan lah. Yuk kita lihat ya. Nah ini Lur, jadi ini ya. Ini yang udah dipanen kemarin. Biasa ya, aku pernah bikin video ya. Pas ngambil ini bibitnya. Nah. Seperti biasa Lur ya. Hei. Ni hao. Ini belum bahasanya belum anu Lur. Jadi oke. Di sekitarnya itu pohon apa namanya pisang. Nah, ini yang belum dipanen. Halo. Halo. Itu ngambilin bibit ya, Lur. Seperti biasa Lur, nanti kalau udah istirahat ya aku mau namanya lihat burung murai batu yang di sana. Itu Lur di dalam sana ya. Nanti situ ada burung murai batunya. Kita mau ngintip lagi ya. Kayaknya jos. Itu di situ kayaknya ekornya panjang Lur. Yuk, sekarang kita mau kerja ngambilin itu dulu ya. Nanti kalau udah istirahat coba apa namanya? Mengintip burung murai batu ya di sana. Coba kita buat jos. Lur, jadi ini ya, ini yang namanya ini pucuknya apa namanya tebu ya, yang panjang itu. Jadi pucuknya dipotong ini. Ini buat nantinya buat bibit ya. Ini buat bibit. Jadi ya gini Lur, kalau udah panen ambil ininya ya. Nanti di buat ditanam. Buat bibit. Ini itu masih pagi Lur. Aduh, apa namanya dingin. Ntar kalau agak siangan panas nggak lepas. Cukup deh. Yang kecil lagi ini enggak Lur dibuang. Ya Lur, jadi udah selesai ya aku ngambilin anu yang apa bibit ya. Nih. Tuh, udah tak ditaruh di karung semua ya. Aku yuk Lur, waktunya kita melihat atau mengintip burung murai batu ya. Yuk jalan sana Lur. Nah, ini udah. Ini temen aku Vietnam lagi narikin itu. Tali dari lewat sini lihat ya. Lewat bawah di dalam debu ya. Ya Lur, hampir sampai ya. Tadi aku
dari situ. Nah, sekarang mau masuk. Sini, lur. Nah, itu, lur. Nah, itu lagi ngelamun. Udah, terbang. Terbang, lur. Itu, lur. Terbang. Terbang ke sana, lur. Jauh. Itu petirannya, lur. Petirannya ya. Tuh, betinanya lur. Tuh lur. Lihat nggak? Tuh ya. Kita masuk lur, pelan-pelan. Tuh lur. Tuh, suaranya tuh bagus banget ya. Kusuk-kusuk lalik terbang. Nah, terbang. Mulai jauh lur, di dalam lur. Tuh. Enggak. Ini cahayanya udah sore lur. Iya. Di zoom juga lebur ya. Lebur. Coba kedekatin ya. Ya itu lur. Tuh. Cari makan ya. Di bawah. Tuh, lihat. Oh. Nah. Ya lur. Tuh. Enggak. Lur. Terbang sana lur. Dalam. Suaranya bagus ya. Nah, itu lur. Jauh, angkring. Enggak jelas ya. Coba aku dari samping lur ya. Itu lur. Lur. Wah. Nah, angkringnya di situ jauh banget, lur. Di atas. Mending gak lari ya. Lebih dekat. Terbang maksudnya. Ini cari yang enggak telur ketutupan nih. Ya guys, lur, cukup semuanya ya video dari Ayang Ubi Channel ya. Jadi di video hari ini tadi menguli ya, ini mau istirahat. Istirahat siang. Jadi cuacanya itu lur, apa namanya? Enggak panas ya, mendung. Jadi enak buat kerja. Jadi aku mau kerja di situ dengan masuk. Nah, aku melihat di dalam sana kan ada murai batu. Tadi lihat kan, walaupun dari kejauhan ya. Yang penting ada lur, bisa banget lur. Soalnya ini di sini nggak seperti di tempat-tempat lainnya ya, jinak, dideketin, nggak terbang. Kalau di sini jauh, dideketin, terbang lagi. Lur, pokoknya selalu semangat lur, dalam apapun dan selalu berhati dalam apapun lur. Lalu coba lur, di like, komen, dan subscribe ya, ini channel Ayang Nopi Channel. Biar selalu semangat bikin video. Seluruh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.